Graha Pena itu mulai tahun 97 ketika gedung ini masih dalam proses tiang panjang. Jadi bisa dihitung 97 sampai sekarang berarti saya sudah 23 tahun. Seperti hubungan manusia ya, saya dan Graha Pena itu seperti ibu dan anak. Jadi saya merasa Graha Pena ini seperti anak saya sendiri. Saya rawat dan saya support mulai dia baru lahir dengan bersusah-susah. Dan saat ini Graha Pena sudah menjadi perusahaan yang besar dan maju, bahkan sudah mempunyai 3 cabang, yaitu di Jakarta, di Pekanbaru, dan di Batam. Bahkan Graha Pena sudah melakukan diversifikasi produk, yaitu sudah mempunyai hotel yang akan terus berkembang, dan juga sudah mulai mempunyai atau mengembangkan sayap di real estate yang saat ini lagi launching di Bandung. Selamat ulang tahun Graha Pena yang ke-23. Semoga semakin sukses, semakin maju, dan semakin jaya. Celebrate our past and inspiring our future. When discussing about differences, the first thing that comes to my mind is the principle of the 10 men. In Indonesian work culture, if there is one person who disagrees with 9 people, it will be considered a dissident. What we often forget is when 9 people with the same thought come together, it is likely that it will be difficult to develop or create new things. The point that I want to convey, difference is important. It makes us see from another point of view and help us become people who are able to anticipate everything. Different people provide the possibility for new ideas to emerge. Together, let's reimagine the future of real estate. We care and we do good at Graha Pena Jawa Pos, celebrating our past, inspiring our future. Perbedaan. Apa itu perbedaan? Seringkali kita melihat di keseharian kita bekerja, ada di bagian marketing, ada bagian teknik, housekeeping, kebersihan ya, keamanan, ataupun petugas parkir. Semua itu profesi yang berbeda. Ya, semua itu berbeda. Tapi dalam perbedaan itu, mempunyai satu visi dan misi. Menjadi perusahaan properti yang unggul untuk Graha Pena serta memenuhi harapan konsumen. Perbedaan itu indah, dan taman yang indah itu terdapat berbagai macam satwa fauna. Untuk itu, organisasi perbedaan sudut pandang dan generasi sangatlah kompleks dan tidak mungkin kita hindari. Dalam menyikapi perbedaan, kita dituntut sikap adat yang bagus. Bagaimana kita saling menghargai perbedaan, tidak menjadikan perpecahan, tapi menjadikan satu kesatuan yang utuh menyelaraskan tujuan kita di dalam organisasi. Perbedaan adalah suatu hal yang biasa dalam suatu organisasi. Tanpa perbedaan bagaikan sayur tanpa garam. Karena perbedaan akan memberikan warna, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Jadi, bagaimana kita harus menyikapi perbedaan itu? Jangan lupa untuk berpikir positif dan jangan lupa untuk bisa menerima masukan dari orang lain. Optimisme tanpa henti adalah salah satu cara yang dapat menggerakkan dunia. Jadi, tetaplah melihat sesuatu secara berbeda. Tetap percaya selalu ada cara lain, cara yang lebih baik, dan cara yang lebih besar. Perbedaan adalah kekuatan. Perbedaan adalah kita. Menyikapi suatu perbedaan adalah penting bagi kita dalam berorganisasi. Kekuatan itu menjadikan anugerah bagi kita dalam bekerja. Jangan malu, jangan ragu bila dirimu berbeda. Mari kita satukan perbedaan itu untuk kemajuan kita bersama.
Together, let's reimagine. Together, let's reimagine. Together, let's reimagine the future of real estate. The future of real estate. We care and we do good. 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 Graha Penajawapos. Together, let's reimagine the future of real estate. We care and we do good at Graha Penajawapos.